pemutaran film ya, video screening tentang street art, kemudian juga ada workshop sederhana lah bilang apa sih street art, kemudian mengenalkan street art yang dalam tanda kutip yang benar kepada anak-anak. Street art itu tidak hanya vandalis, tidak hanya coret-coret semata, tapi bagaimana sih sebenarnya street art itu, dicoba nanti dijelaskan oleh kakak-kakaknya yang expert di bidang street art itu. Jadi tadi workshop yang dikasih ke anak-anak di Kulidian Kitchen ini sebenarnya cuma ngajarin basic street art aja sih intinya. Jadi gimana caranya kita dalam waktu yang minimum bisa ngasih tahu mereka street art itu seperti apa, graffiti itu seperti apa. Tadi sih saya dan si Mas Andi ngobrol cara paling gampangnya sih pakai media si duct tape ini sama stencil. Kayak mereka bakal lebih mudah paham dan nggak terlalu susah tekniknya untuk dilakuin. Generasi selanjutnya dari graffiti Indonesia sih, apalagi sekarang kan semuanya bisa diakses dari mulai YouTube, terus dari mulai toolsnya pun sekarang udah mulai gampang didapat, udah mulai banyak brand yang support. Kita sih pengennya generasi-generasi selanjutnya itu bisa jadi seorang artis yang emang berkualitas deh, bisa memajukan nama Indonesia juga di dunia street art dunia.